Graduan yang berkualiti adalah graduan yang mampu menyiapkan diri dengan menguasai pelbagai kemahiran yang diperlukan oleh majikan agar dapat menyempurnakan matlamat organisasi. Menurut Pusat Pembangunan Kemahiran Insania, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, berikut merupakan antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh graduan. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi, kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, kemahiran kepimpinan, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran berterusan, kemahiran keusahawanan dan yang akhir sekali, kemahiran moral dan etika profesional. Kegagalan menyiapkan diri dalam aspek kemahiran-kemahiran insania atau soft skill tersebut boleh menjejaskan kebolehpasaran seseorang graduan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Institut Pembangunan dan Kecurangan Kepimpinan ILEAD.